gini loh mas, saya DM di Instagram juga dibalas-balas gitu. Saya mantul kepada Pak Jokowi. Oh, saman kok di pola ngono iki? Kok punya pola begitu apa maunya? Maunya gimana? Kok punya pola jelek-jelekan Pak Jokowi? Gila, Mas. Saya DM di Instagram juga dibalas-balas gitu. Saya mantul. Kepada Pak Jokowi. Oh, gitu. Kok baca aja Instagram saya yang salah satu. Gitu. Isinya apa? Tentang negara, Mas. Coba sampe baca kan. Dia TikTok saya kan ada. Saya coba baca aja. Itu awalnya DM gitu. Iya, DM tahun 2020 Mas, saya mulai dari aku ganti kerjakan sampai sekarang. Terus kemana aja Pak Jokowi? Terus akhirnya marah. Mangkal gitu. Marah gitu. Ya buat lagu, sing-sing buat lagu ya gitu Mas. Mulanya dari situ Mas, marahnya. Jengkel. Hanya DM aja atau minta apa gitu? Enggak DM Mas, tentang negara. Coba sampe baca di bio TikTok saya. Coba aja, yang salah ini siapa Mas? Nah, sama soal negara itu gimana? Apa? Menurut sama gimana soal negara? Soal negara, contoh jalan rusak ini, Pak. Kan diambil alih aja, Pak. Jangan nunggu siapa-siapa gitu loh, Pak. Banyak, Pak. Saya jelaskan. Coba baca aja sendiri. Di sini banyak yang saya jelaskan. Berarti nggak diperintah orang? Nggak, sendiri. Ini saya sendiri ya. Tahu dampaknya masyarakat seperti ini. Ya saya juga mangkelnya gara-gara cebong Pak. Mina Pak Anies Baswedan. Mina saya juga kalau ada Mas Anies Baswedan kan maksudnya Pak Jokowi. Lalu saya balas juga Pak. Kata-kata kok yang cebong yang Mina Pak Anies kok gak ditangkap Pak. Kok cuma saya aja yang ditangkap yang Mina Pak Jokowi. Itu juga kan kepala gubernur Pak. Bekas gubernur kok gak ditangkap juga Pak. Saya mau Pak Polisi tangkap juga Pak yang Mina Pak Anies. Sama dengan perakatannya Pak SBY mangkrak. Semua apa yang dilakukan Pak Jokowi itu ya warisannya Pak SBY, Pak. Jangan kok selalu mengarungkan Pak Jokowi aja yang ngarung-ngarung. Selalu kok gak pernah bahas Pak SBY gitu. Buat berarti masih pendukungnya Pak Jokowi? Saya pendukungnya Pak SBY, Pak. Saya dulu gak nyoblos Pak Jokowi. Sama pemahaman ngono-ngono dari mana, Mas? Dari baca buku apa dari apa? Dari belajar otodidak, Mas. Begitu ya? Gimana? Ya otodidak, kalau dapat masalah sedikit lalu saya besarkan masalahnya. Kalau dapat masalah sedikit ya Mas, lalu saya besarkan masalahnya. Oh berarti masalah saya di sini begini. Berarti semua orang merasakan masalah saya. Saya juga lalu saya kasihkan jawaban harus begini, harus begitu. Lalu saya kasih ke Jokowi harus begini Pak, masalah saya seperti ini, masalah keadaan saya. Lalu saya kasih ke Jokowi. Saya usia berapa Mas? 27 ya. Tapi sama enggak nyesel gitu, enggak ya? Nyesel enggak? Nyesel, Pak. Nyesel ya? Semoga dari asik TikTok saya ini Pak Jokowi, moga orangnya dengar aja. Bukan mendengar kata-kata ingat saya, membaca Instagram saya aja. Di bio-nya TikTok saya, semoga dibaca aja, lalu dikerjakan gitu aja. Gitu ya, permintaannya itu aja ya? Baca, dikerjakan, kasihan rakyat banyak, Pak, gitu. Terkait pemuda yang sempat viral ini dengan ucapannya di medsos gimana? Iya, baik. Jadi kita jelaskan setelah menerima informasi dari masyarakat perihal tentang adanya suatu video di mana isi video tersebut dia mengandung konten penghinaan terhadap kepala negara yang dilakukan ternyata oleh saudara SJ ya dari Kecamatan Sarirejo. Setelah kita dalami dan kita lakukan penyelidikan yang bersangkutan kemarin kita amankan, kemudian kita mintai keterangan ya, jadi saudara SC ini sendiri ya ternyata setelah kita lakukan pendalaman dan kita lakukan pengumpulan informasi yang bersangkutan ya sempat dilakukan perawatan dengan indikasi memang gangguan jiwa. Dan berarti tindak lanjutnya ya? Ya tindak lanjut setelah ini memang setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya termasuk saudara SC sendiri yang ternyata masih dalam perawatan. Ya kita kebetulan di sini di Lamongan ada sosok figur ya Pak Polisi yang memang
bisa melakukan penanganan ataupun perawatan terhadap rekan-rekan atau orang-orang yang memang ada indikasi gangguan jiwa, yaitu ke Babin, Pak Pur. Itu nanti akan kita koordinasikan juga untuk perawatan lebih lanjut, dan juga nanti kita juga akan koordinasi dengan medis dengan catatan riwayat pemeriksaannya. Tentu juga ada kesinambungan biar yang bersangkutan juga kalau misalnya masih dalam perawatan tentu fokusnya terhadap pemulihan yang bersangkutan. Berarti polisi akan merawat ini dan artinya? Iya, nanti tindak lanjutnya polisi akan membantu merawat daripada saudara SC. Soal hukumnya gimana? Berarti bebas dari hukumannya? Ya, sementara karena memang kita menemukan fakta bahwa saudara SC ini punya riwayat pemeriksaan daripada indikasi ODGJ, maka dari itu untuk sementara penyelidikan kami hentikan sementara. Siap.